There's not much to do when all I can. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Shafira Family. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dilancarkan rezekinya serta dipermudahkan segala jalan urusannya. Tentunya tetap semangat selalu dan happy terus. Oke, di kesempatan video kali ini udah sore hari, habis asar ya guys. Tapi ternyata saya lapar guys. Dan kebetulan seperti biasa, kalau suami kerja masuk pagi itu saya jarang masak ya guys, karena percuma kalau masak, yang makan juga sendiri. Dan berhubung mbahnya juga lagi ada di tempat cucunya ya, yang lain, di tempat kakak saya juga, jadi ini gak ada orang di rumah guys, cuma mami sama Safir aja. Nah ini jengkolnya jangan lupa ya, mau lalapan pakai jengkol. Kayaknya sudah kangen banget makan yang sedep-sedep kayak gitu ya guys. Nah ini guys, makanan sedepnya. Jangan lupa kita masukkan peda gorengnya ya guys. Oke guys, di sini juga saya mau ngerayain ya. Ini adalah sobek dari Pacitan ya. Ini lumayan sobeknya besar. Dan oke, ini sudah matang ya. Kita matikan apinya saja dan kita angkat si peda. Juga ada terasi tadi ya guys, ini ya guys, nanti buat nyambelnya ya. Ini terasi dari teman mamahnya Gibran. Alhamdulillah digoreng itu nggak hancur ya. Oke oke, kita lanjut. Kita masukkan cabe. Cukupnya aja ya guys. Ada bawang. Terasi juga jangan lupa. Garam secukupnya aja ya, karena terasi kan udah asin. Lalu kita masukkan penyedap. Lalu jangan lupa kita ulek. Ini namanya ngerayain wajan ya, baru saya pakai nih guys. Oke, biar segar jangan lupa kita kasih tomat ya. Tapi ini saya mau ngasih tomatnya sedikit saja guys, nggak banyak-banyak. Dan kasih gula pasir biar ada nggak kepedesan ya. Gula pasirnya secukupnya saja sih, jadi nggak terlalu pedes kayak gitu ya. Kita ulek lagi guys. Tambahkan jeruk limau ya, biar rasanya tambah seger gitu. Seger banget ini guys. Ini kayak gini makan sendirian ya guys, sayangnya. Coba kalau ngariung sama teman-teman lebih enak kali ya. Nah, kita kasihin nasi ya, secukupnya saja ya. Di sini ada tahu. Tidak lupa dengan lalap jengkol. Banyakin jengkolnya ya, guys. Tuh, mantap banget. Ada timun. Juga ada sawi ya, sawi nih. Ini nikmat mana lagi ya guys yang kau dustakan. Mantap banget cobeknya guys. Oke guys, seperti biasa ya, sebelum makan jangan lupa kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim, amin. Mau makan, menunya mantap banget ya. Ada ikan pedanya, Masya Allah banget. Udah, ini semuanya masih hangat. Jengkol guys sama sambal. Sambalnya, jengkolnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak ini, mantep. Lagi-lagi guys, kan berat. Sambalnya jangan lupa wel-wel. Ya kalau gak salah. Aku jangan lupa sama lalapannya. Nikmatnya beneran enak banget. Ayo guys, kriuk-kriuk ya guys, pedak, jengkol, sambal mentah, dadak, mantep banget. Ngerian cobek banget guys. Oh enggak, kalau di sini mungkin mahal lah. Ini kemarin beli di Pacitan cuma 13.000. Timun. Ternyata seenak ini ya, ikan peda. Tapi kalau saya, ikan peda sama petai saya nggak cocok guys. Ini jangkanya juga agak tua ya. Kalau dapat jangkanya yang muda banget, lebih joss, mantap. Sayur mentah udah lama baru nyobain lagi sayur mentah ya guys. Enak banget guys, masya Allah. Ada yang sama kali makan kayak gini aja udah terasa nikmat, lebih malas, lebih suka cenderung ke makanan yang seperti ini. Mama sedang nangis.
Dah, mantap. Udah makannya yang gini udah lama banget pengen. Jujur guys, dulu tuh saya ke ikan peda nggak terlalu suka ya, tapi kenapa sekarang suka banget guys. Makanya sampai kegerahan. Oke guys, dari kemarin saya nggak nge-vlog. Ada kakak sakit habis guys, kapirannya sakit jadi nggak sempat bikin video, nggak bisa sempat ngedit gitu ya. Jadi ini baru sempat lagi bikin video, berhubung ada temennya jadi nggak masak. Kita tadi sebenarnya ada bahan makanan gitu ya, tapi entah kenapa lagi pengennya kayak gini yang simple yang enak. Jadi pas ada sayur, saya langsung beli jengkol sama ikan pedanya guys. Nih, kakak udah bangun tidur, maminya bisa makan guys. Jengkol. Abis ya. Enak banget. Padahal tadi suami udah WA ya, mengingatkan jangan, kalau mau makan sambal jangan terlalu pedes. Tapi maaf palsu, satu cobek habis sendiri, maaf ya beb. Ini enak banget sih. Kata-kata. Tapi sini ada sayangnya, jempolnya nggak mudah, kurang mudah gitu. Mau nambah nasi, tapi takut kekenyangan guys. Nah, kalau kekenyangan malah nggak nyaman ya perutnya, jadi secukupnya aja. Ini dirapel, makan pagi, siang, ini udah sore, jadi makannya rapelan ya. Kakak mesti batuk aja guys. Oke, teman-teman, terima kasih ya yang sudah mendukung channel saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga rezeki teman-teman semua lancar selalu, diberikan kesehatan serta umur yang panjang.
Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. There's not much to do when all I can